Hancuran tolong buang merupakan tradisi pencucian benda-benda pusaka kerajaan Goa yang dilakukan turun-temurun dan merupakan tradisi sakral masyarakat Goa. Pada hari ini, Ahad 11 Agustus 2019, kita akan melaksanakan acara Kalung Puang. Acara Kalung Puang ini telah masuk sebagai warisan budaya dari Kementerian Pendidikan, khususnya Dirjen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih. Dilanjut. Wayan Penting Siri, Wayan Puranaka, Rempuan. Yang hadir ke siapa yang hari ini Pak untuk ikut terlibat dalam acara Kalung Puang? Kalau yang terlibat hampir semua. Pemerintah Kabupaten Goa melalui dinas pariwisatanya, kemudian pihak keluarga kerajaan, banyak juga dari kerabat-kerabat kerajaan, baik dari Kolong Bangkeng, baik dari Boni, baik dari keluarga Saloko, semuanya hadir. Karena ini pertama kali kita laksanakan dan ini juga merupakan sebuah cikal bakal bahwa keluarga kerajaan pemerintah Kabupaten Goa sekarang sudah menyatu kembali. Pak, ini kan kembali berlangsung nih Pak, langkah kedepannya untuk tahun depan penyelenggaraan Kalung Puang seperti apa yang akan dilaksanakannya Pak? Ya, kita berharap akan melaksanakannya jauh lebih meriah lagi, lebih banyak lagi kerabat-kerabat yang kita undang, dan tentunya ini akan menjadi agenda tahunan yang setiap tahun kita laksanakan. Apalagi acara Kalung Puang ini telah masuk sebagai warisan budaya dari Kementerian Pendidikan, khususnya Dirjen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Raja yang pertama menurut agama Islam adalah Imanul Tumin Daeng Karaylatin Sultan Alauddin Tumenana di Jawa Tengah. Beliau secara benar menurut agama Islam pada tanggal 9 Januari awal 1551 Hijriah atau 20 September 1605 dan raja dua pertama melakukan upacara adat acara Kalung Puang atau Kalung Miri Kalung Puang. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Imanul Tumin Daeng Pak Ola Tareng Ujung Tareng Latiun Sultan Malikul Said Tumenana di Papan Katina menjadi Raja Goa ke-16 tahun 1639 sampai 1653 yang menetapkan tanggal pelaksanaan upacara adat acara Kalung Puang pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah Idul Adha. Selanjutnya, oleh Imam Longbasi Daeng Mattawang Tareng Bun Teman Nake Sultan Hasanuddin Tumenana di Balilak Pangkana Raja Goa ke-16 tahun 1653 sampai 1669 dengan nama besar Islamnya Muhammad Bakir, oleh dunia internasional dikenal dengan gelar Ayam Jantan dari dunia ini, dan bangsanya menganugerahkan bintang mahaputra pahlawan nasional. Beliulah yang menata upacara adat yang sangat diyakini dan dihormati masyarakat Goa karena bersifat ritual dan sakral. Pelaksanaan upacara adat ini ditempatkan di Istana Balilak Lumpua Sundri Nasa
atau Istana Raja Dewa yang dibiayai oleh Imam Mali Demasusi Karajun Tolongko Sultan Muhammad Ahir Raja Goa ke-35 dan Andi Ido Denmak Tawon Karai Lahula Sultan Abdul Khadir IDP Raja Goa ke-36. Pelaksanaan upacara adat ini tahun ini diselenggarakan oleh Raja Goa dan didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Goa. Tata urutan acara acara Kalungpo. Upacara adat acara Kalungpo adalah salah satu acara adat bersifat ritual dan sakral yang sangat diyakini dan dihormati masyarakat Goa yang itu kegiatannya sebagai berikut. 1. Aklengkak Jeni. Upacara Aklengkak Jeni penelitiannya menjebuk, mengambil air, dan mengantar air berdua. Kegiatannya pada saat matahari sekitar si gondong burung antara jam 7.30 sampai jam 9. Maka dilakukan kegiatan awal memohon doa kepada Ratu Tenu dan bersalawat kepada Nabiullah selaya meminta restu kepada Nabi. Selanjutnya, rombongan dengan segenap perangkat upacara beranjak meninggalkan istana di gedung irama dengan pintu Pak Bayi menuju Gunung Lokuan atau Sungai Bertuan yang terletak di sekitar kompleks makam Sultan Hasanuddin di antara Masjid Tua Katangsa melewati Batu Tumanuruna atau Batu Palangkila dan dipergunakan sebagai tempat pelatihan raja-raja yang berada di Bukit Kamalatia. Pengambilan air di Gunung Lokuan mempergunakan timba yang bahannya terdiri dari unsur alam yang bersifat nabati. Di samping Gunung Lokuan terdapat juga 3 buah sumur bertuah yang memiliki fungsi tersendiri dan perlengkapannya di dalam riwayat pengukuran misal. Air Gunung Lokuan dipergunakan dalam pembersihan dan pencucian atau alami kalungkua. Air burung barangnya dipakai untuk kesaktian dan ketebalan. C. Air burung biswa dipergunakan untuk pengobatan. Sebelum rombongan menjemput kembali ke Istana Raja Goa, air diarak mengelilingi 3 kali batu tumanuruna. Setibanya di istana, sebagian dituangkan di wajan untuk bahan apasi dan selebihnya disemayangkan di Istana Balak Lungkua untuk dipergunakan pada acara Anlamin Kalungkua. 2. Amol Teo. Upacara Amol Teo adalah suatu upacara penuh dengan lewat sumpah sesuai dengan ajaran syariat Islam yang bermakna sebagai penangkal dan penolak bala yang bahaya yang berhubungan dengan darah sebagaimana tuntunan yang disepakati secara kehidupan. Kegiatannya dimulai pada posisi matahari Aklaban Dino atau pertengahan bulan. Dilakukan apasili tedung atau mensucikan kerbau, kemudian apaluli tedung atau perlakuan khusus pada hewan kurban yang selanjutnya hewan kurban diarak oleh rombongan mengitari area istana dan setelah itu dimasukkan ke dalam tempat khusus penyembelihan untuk disembelih dan bagian darahnya dipadat dan disemayangkan untuk bahan upacara alami sekali kurban serta kepalanya diperuntukkan pada upacara Abdi dan Yogi. 3. Abdi dan Yogi. Pada upacara Abdi dan Yogi, pengertian-pengertiannya adalah persembahan sesajen pada leluhur yang diantar dengan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat posisi matahari kembali ke peraduannya sesudah salat isya dan takbiran, di mana upacara ini
khusus dihadiri oleh kalangan warga. Alami Kalungkua. Upacara Alami Kalungkua yang artinya Anyosoro atau pembersihan benda-benda utama pusaka kerajaan, dan selanjutnya dilanjutkan acara menyimpan menakan benda pusaka di kerajaan. Upacara ini adalah merupakan acara inti dari segala rangkaian acara Ancenat Kalungkua yang oleh masyarakat Gua memberikan arti tersendiri atas pelaksanaannya. Anyosoro diartikan untuk meluruhkan segala sifat kejelekan manusia. Anlamiri adalah menanamkan keyakinan akan kesucian, dan Anliban adalah pertanda baik buruknya tingkat kehidupan rakyat di masa datang dan berhasil tidaknya hasil ini ditentukan dari berat ringannya hasil penimbangan benda-benda kebesaran kerajaan Gua pada upacara adat Acilan Kalungkua. Bagi masyarakat Gua yang sangat dihormati dan dibesarkan sebagai suatu acara bersifat ritual dan sakral yang mengagungkan besaran Allah atas segala limpahan rahmat karunia kepada hambanya, seraya mengenang dan menghargai para leluhur yang telah mewariskan peradaban budaya agung dan mempererat ikatan batin dan emosional pemerintah dengan masyarakatnya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat khasanah budaya Bhinneka Tunggal Ika sebagai aset pengembangan wisata dalam Kabupaten Gua. Selesai. Iya kalau lora gitu, kalau lebal lora gitu. Rewa. Iya pak. Kena kalau rewa rewa ni kenapa sih dia? Rewa, rewa gua. Baru terus tahu. Paling penting sih, paling pun ada kah perempuan. Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas.